Halo, halo semuanya, balik lagi di channel gaming Don Rasputin. Kali ini gue akan melanjutkan tutorial memainkan game Airlines Manager Tycoon 2018 di part kedua. Nah, sebelumnya ini bentar ya, di pembukaan untuk gue kemarin terakhir login itu pas 24 jam coy, jam 9 malam dan gua rekaman jam 9 malam. Nah, ya udahlah, di sini gua selama satu hari itu dapat lumayan banyak nih, 178 juta dengan 83 kali penerbangan. Nah, bagaimana tipsnya biar bisa mendapatkan segini banyak penerbangan dalam satu hari dan segini banyak dapat uang dalam satu hari? Ya, terus saksikan saja. Oke, tutorialnya sampai beres. Nah, ya udahlah, nggak usah banyak lama-lama. Kita langsung lanjutkan saja. Wah, di sini nih lagi ada event diskon coy. Kapal yang cepat-cepat harganya 200 juta. Ya udahlah, itu mana nanti aja ya, kita skip dulu. Nah, di sini kita mulai dari mana ya? Oh iya. Di part pertama kan sebelumnya kita udah menjelaskan bagaimana tentang tiket slot dan workshop. Nah, sekarang gua mungkin akan menjelaskan ke bagian network dulu ya. Nah, di bagian network ini di sini ada network management, schedule of the day, hub purchase dan route creation atau kreatif mengkreasi rute, pokoknya bikin rute baru ya. bukan bikin, beli coy. Nah, yaudahlah, di sini kita awali dulu dari yang paling atas ya, dari network management. Nah, diklik nih network manajemennya di sini. Nah, lalu kita klik yang tanda panah hijau ini, lalu di sini setelah itu kita akan ada daftar rute-rute penerbangan yang gua miliki coy. Nah, di sini gua enter complete kepencet. Bentar-bentar coy, sorry kepencet. Nah, di sini gua memiliki rute yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bentar saya loading coy. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, jadi di sini gua mempunyai 20 rute ya. Makanya kenapa gua bisa dapat segitu banyak dari itu 170 juta dolar dalam 24 jam dan penerbangannya juga itu ada 83, ya itu lumayan banyak lah meskipun belum sampai ratusan ya penerbangannya. Karena emang jumlah rute penerbangan juga ini gua masih sedikit ya, masih 20. Nah, di sini ada penjelasan misalnya nih, contoh rute Jakarta New Zealand nih atau AKL di sini, atau Alpha Kilo London, jaraknya itu adalah 7.664. Nah, jadi kalian nanti ketika ingin membeli kapal untuk penerbangan ke New Zealand atau ke IKL atau Alpha Kilo London, kalian harus mencari pesawat yang mempunyai jarak long distance maksimal itu 7.000-an lah atau 7.500 gitu. Itu paling minimal ya, dan yang nyari yang maksimalnya 7.000, ini jaraknya 7.600 yang akan bisa coy, nggak akan bisa dipakai kapalnya. Gitu. Lalu di sini ada TOD minus 1, ini artinya pendapatan kita di hari, satu hari sebelumnya, dan ini result, bukan, maksudnya ini keseluruhan ya, keseluruhan pendapatan kita untuk satu hari. Result dewan ini mungkin eh
Oh, bukan, bukan. Kayaknya mungkin ini total, kayaknya mah ya total. Kalau yang TOD1 itu total, kalau resort itu dia penerbangan dalam satu hari terakhir itu kita untuk ke BKK alias Bangkok ada 3 juta ya, sementara totalnya itu udah 4.558 miliar gitu, miliar dolar pastinya, bukan miliar rupiah. Nah, seperti ini juga ada ke CAI alias Kairo juga, ini gua udah totalnya itu udah 14.280 miliar, dan total penerbangan selama satu harinya itu dapat 11 juta coy. Gitu. Lalu di sini juga kita ada keterangan untuk ekonomi, ada untuk berapa penumpang, bisnis juga ada berapa penumpang, dan first class ada berapa penumpang, juga ada kargo. Jadi di sini ada keterangan untuk kalian yang misalnya belum punya kapal nih. Nah, misalnya seperti di Bangkok nih. Di Bangkok untuk hari ini kebetulan jadwalnya itu adalah Monday ya. Di Monday itu ada sisa ekonominya itu ada 698, dan bisnisnya ada nah apa ada 60, dan first classnya tinggal 3 dan kargo 17. Jadi di sini gue sebenarnya masih bisa bikin satu kapal sih, cuman masalahnya kan untuk satu kali penerbangan itu misalnya sekarang gue masang penerbangannya, nah telah dijelasin lah itu. Ini hanya penjelasan untuk di network manajemen aja ya. Nah, di sini misalnya gue ambil contoh ya untuk Jakarta ke Paris ya. Di sini gua klik tanda panah, di sini ada pilihan purchase aircraft, schedule, typical week, manage price, dan fuel incident. Nah, untuk schedule kalian, nah, untuk gue ini nggak terlalu penting lah ya, purchase sama schedule itu nggak penting, cari kalian cukup fokus ke typical week dan manage price. Nah, ya udah kita langsung ke typical week aja ya. Jadi untuk manajemen networknya kalian nggak usah terlalu pusing-pusing, fokus aja ke yang dua tadi ya, yang ini nih ya, manage week dan manage week. Oh, typical week dan manage price. Nah, untuk manage typical week ini, nah di sini ada keterangan kapal apa aja yang terbang ke Jakarta dan Paris ya. Ini untuk kebetulan sih di Paris gua udah penuh sih penerbangannya, bentar-bentar ya gua cari yang masih bolong-bolong dulu kita. Nah, masih banget sih contoh yang penuh ya. Misalnya Denver, coba ya gua ke Denver cek penerbangannya kira-kira. Oh iya, penuh juga ini. Ah, susah juga ya, gue masih bolong-bolong apa ya. Oh iya, bener gue inget Madrid gue masih ada yang bolong-bolong coy. Mana si Madrid? Nah, ini nih Madrid. Nah, ini nih, lihat di grafiknya itu maximum meter per day. Misalnya kebetulan kalau untuk warna hijau itu artinya udah bagus lah, udah pas gitu. Kalau kalian ditambahin lagi nanti dia akan susah untuk mengepasin si jumlah penumpang atau passenger yang tersisa. Jadi fokus kalian ya cukuplah sampai bikin grafik ini sampai warna hijau aja. Jadi nggak usah terlalu harus 100%, itu susah banget coy, susah bener. Nah, misalnya kayak di Madrid nih, gua ada penerbangan dari Monday sampai Sunday itu ada yang gafurnya itu alias masih ada schedule kosong itu di Friday dan Saturday ya. Jadi kalian ingat ya, fokus untuk menyiapkan rute penerbangan, bukan rute penerbangan, saya menyiapkan kapalnya itu hanya sampai ke parameter grafiknya itu di warna hijau ya, nggak usah sampai ke lebih 100 lah kalau bisa gitu. Ini gua kan tanggung coy, akibatnya kalau lebih dari 100 itu ada salah satu yang merah, entah itu kargo, bisnis, first class, atau malah si ekonomi yang merah, artinya kalian jadi kelebihan muatan coy. Dampaknya apa? Ya kalian bayangin aja, muatan penuh tapi kapasitas, maksudnya muatan yang melebihi kapasitas ya pasti delay lah, gitulah ya.
Nah, di sini gue untuk ke Madrid ada 6 penerbangan, ada 6 kapal. Di sini juga kalian bisa melihat secara rincinya untuk hari-hari apa aja sih kapal ini terbang. Nah, di sini kan keterangannya, misalnya yang ATG 4800, gue kasih nama Lux PHX Mad. Nah, itu hanya pengkodean aja ya, biar gue nanti nggak pusing mendata kapal yang gue pakai. Nah, ini kapal penerbangannya kemana, kapal kemana. Nah, gue biar gampang menamakan kapalnya dengan menuliskan rutenya gitu. Itu mah terserah kalian mau mengikuti cara gue atau enggak, itu mah kalian. Nah, sini misalnya contoh A380 dia penerbangannya hanya di hari Minggu. Lalu untuk yang 747-818i ada di hari Tuesday, Wednesday, and Tuesday, Tuesday, Wednesday, and Tuesday. Itu dia hanya ada 3 kali penerbangan, 3 kali maksudnya 3 hari penerbangan dalam benar, iya benar, hanya ada 3 kali, 3 kali penerbangan dalam seminggu, sama aja sih. Nah, ini untuk 747-nya gua dalam seminggu ada 4 kali penerbangan, dan ini juga hanya minggu. Nah, kan ya ini nah macam-macam kan. Jadi ini, jadi kalian bisa tahu gitu kira-kira yang bolong itu ada di mana, maksudnya Frinde satu lain. Nah, kalian tinggal mencari kapal yang sekiranya masih kosong untuk dimasukkan ke Frinde atau satu day. Itu kalian kalau ingin nggak mentokin si parameter maksimumnya sampai hijau semua ya. Dan ini belum gua lakuin coy, karena gua harus ngubuk-ngubuk di belakang kapal gua yang udah banyak gitu ya. Jadi ya, itu memakan waktu coy. Nah, ya udahlah, di sini gua rasa udah cukup ya untuk maksimum di meter per day nya ya. Itu hanya contoh satu aja ya, nggak usah gua jelasin semuanya, pusing coy, pusing sumpah. Makan waktu lama. Tadi kita udah ngejelasin yang week itunya. Berikutnya gua mau ngejelasin yang ininya nih, manage price. Nah, manage price ini adalah kita mengatur harga tiket si kapal kita cari. Misalnya untuk ekonomi ini harganya 3.788, ada rekomendasi di bawahnya 3.788, dan sampai ke kargo $6.147, dan rekomendasinya juga sama. Nah, ini untuk saran gua, kalian mending mengikuti harga yang direkomendasikan oleh ini game gitu. Jadi kalau misalnya ada rekomendasinya, tinggal dipencet aja tanda panahnya, nanti dia akan otomatis mengikuti dan harga rekomendasi gitu. Itu untuk meningkatkan jumlah pendapatan kalian dalam sehari. Nah, di sini juga bisa audit simulasi, super simulasi, itu mah nanti kalian klik-klik aja lah ya, nggak usah gue jelasin terlalu detail juga gitu. Dan di sini juga kita bisa ngeliat click on route. Seperti ini nih, ada yang tinggal apa landing, ada yang mau berangkat, dan keterangannya ini gue nggak terlalu fokus ke sini lah ya, pusing coy, pusing sumpah. Jadi gue fokusnya ya udahlah ke nggak nyepi ke data ke sana, nanti kalian main terlalu serius malah pusing sendiri. Nah, nanti lama-lama malah bikin kalian pusing ya, kalian susah tidur coy. Ya udahlah, ini audit simulasi nggak usah gue jelasin lah ya, nggak terlalu penting juga. Meskipun lo kalian audit, tetap nanti jatuhnya kita harus mengikuti harga tiket yang sudah direkomendasikan. Jadi menurut gue itu buang-buang waktu dan buang-buang uang pastinya. Ya, lalu di sini juga kita ada view insiden. Nah, ini kebetulan untuk keterangan bahwa ada berapa kali sih jumlah insiden yang ada di pesawat kita atau pesawat yang kita punya. Dan alhamdulillahnya yang gua nggak ada satupun insiden yang terjadi di semua rute penerbangan. Nah, gimana caranya? Ya tadi bawa muatannya jangan terlalu penuh, jangan terlalu apa, kita maksain kapal. Misalnya kapal kita maksimumnya itu misalnya 7.000,
600 dari kan si rutenya itu. Nah, kita nyari kapalnya itu yang jaraknya 7.500. Nah, itu terlalu maksain coy. Kalau bisa kalian cari kapalnya yang maksimal rutenya itu yang ya jangan mepet-mepet lah, misalnya jaraknya 7.500 kalian cari yang 7.600 ya maksimal itunya. Jadi kalau bisa kalian nyari yang 9.000 atau 8.000 lah gitu ya, biar aman ke kondisi si kapalnya. Jadi itu menghindari ke aksiden kapal kita. Nah, itu untuk network yang pertama, network manajemennya, kemudian ada schedule of the day. Kalau schedule of the day ini hanya schedule yang kita punya dalam satu hari ya coy. Nah, di sini udah alhamdulillahnya yang gue semua kapalnya itu ada rute penerbangan semuanya, tapi meskipun dia agak padat semua lah ya, dia bolong-bolong tuh. Tapi kayaknya ini nggak semua coy, soalnya gue kapal udah banyak banget ya, cuma dikit. Nah, ya udahlah. Nah, di sini kan ada. Nah, ini untuk waktunya, kalian jangan terpaku dengan waktu WIB, tapi kalian harus terpaku dengan waktu GWT atau Greenwich ya. Nah, di sini di pojok kiri ada keterangan waktu kita itu adalah 14.19. Jadi bukan waktu, misalnya sekarang gua rekaman jam berapa nih? 21.20. Nah, kalau kalian fokus ke waktu WIB, kalian nanti akan bingung jadi dalam mengatur rute penerbangannya, apa masang-masangin jadwal penerbangan itu akan bikin kalian bingung. Jadi kalian fokusnya jangan ke waktu WIB ya, tapi fokusnya ke waktu Greenwich. Nah, ini ada di pojok bawah tuh, pojok kiri bawah. 14.19, Monday 10.01.2018. Nah, ini untuk schedule cukup sampai sini lah ya. Atau kalau misalnya pengen spesifik nih, hanya yang short. Nah, yang short gua nggak ada coy, nggak punya. Udah gua jual-jualin. Nah, ini untuk yang schedule medium. Ini untuk schedule yang kapal long haul aircraft. Nah, gitu. Nah, banyak kan? Banyak dong. Oh gitu. Nah, ini mah kargo gua nggak punya coy, gua nggak punya kapal kargo. Kenapa gua nggak punya kapal kargo? Karena gua ya nanti gua jelasin aja ya di bagian kapal. Nah, ini untuk keseluruhan. Kalau tadi itu yang awal, oh iya belum di reload semuanya tuh kan banyak coy. Oh, udah pusing tuh, masih ada. Udah mentok, oh, udah tuh. Ya udahlah, itu hanya keterangan jadwal kalian di dalam satu hari ini gitu. Lalu di sini ada hub purchase. Di sini kalian bisa membeli bandara utama kalian. Ya, misalnya kayak di sini gua udah punya satu bandara di Cengkareng atau Jakarta. Nah, misalnya kalian ingin menambahkan, kalian pengen punya bandara utama yang kedua ya, kalian tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Ya, ini gua nggak usah praktekin, nah nanti gua malah kebeli coy. Sayang uangnya, gua lagi nabung buat beli kapal coy. Buat beli kapal itu tadi kan ada tuh yang AKL tuh, masih belum ada itu rute penerbangannya kan. Nah, gua lagi ngumpulin uangnya dulu buat beli kapalnya. Jadi who purchase nggak usah gua peragain lah ya, praktekin, nanti kalian praktekin aja sendiri. Nah, berikutnya kita meng-create rute, nah, alias kita membuka penerbangan baru. Nah, udah kita klik create rutenya, lalu kita klik tanda panah dan kita di sini pilih. Misalnya di sini kita contohin ke Amerika Serikat aja dah ya, yang banyak nih rutenya. Ke Amerika Serikat, tapi ini loading. Loadingnya lama. Nah, misalnya ke Amerika Serikat, kita pilih, ada banyak pilihannya ya. Tapi di sini juga kalian harus melihat jarak tuh, distance-nya itu ya, ada distance misalnya ke Washington itu 16.000. Nah, kalian harus cari kapal yang penerbangannya itu di atas 16.000. Jangan mepet misalnya 16.300, kalian nyarinya yang 16.500. Nah, itu akan berdampak kepada kekuatan kapal kalian satu, dan bisa berdampak kepada insiden kapal kita nantinya ya. Nah, misalnya di sini ya macam-macam, jadi kalian harus sesuaikan dengan
apa sih jarak tempuh kapal yang juga ya ini ada harganya tuh misalnya ke Hawaii. Hawaii harganya 279 juta. Ingat kalau kita pengen buka rute ke Hawaii ya kita harus beli dengan segitu harga. Dan juga kalau bisa kalian cari bandara yang nilai runway IGTH-nya itu paling minimal 9 ya, jangan yang di bawah itu. Nanti kalian nggak bisa beli kapal yang apa, kapal-kapal yang besar tuh yang long haul itu minimalnya 9 gitu. Kalau kayak A380 itu harus yang 10. Nah, di dalam kalian membuka rute penerbangan juga harus hati-hati, jangan asal ya. Usahakan cari yang nilainya 10 kalau bisa ya, jangan nyari yang 9 lah. Nah, itu untuk network management dan ah ini apa? Aduh, ah itu lagi dah. Apa ini kayaknya fitur baru coy. Ya udahlah, aku rasa untuk video tutorial bagaimana memainkan Airlines Manager 2018 sorry, maksudnya Airlines Manager Tycoon 2018 di part keduanya cukup sampai di sini dulu dah ya, karena ini durasinya takut terlalu panjang coy. Nah, di episode berikutnya nanti gua akan menjelaskan schedule aircraft, staff, finance, R&D, pokoknya masih banyak lah ya, sama gua menjelaskan tetek banget lainnya yang belum gua jelasin. So, terus pantengin aja channel gua dan ditunggu updatean video berikutnya. Tentunya tidak pernah lupa gua meminta dukungan kalian dengan cara di like videonya dan jangan lupa channel gua di subscribe, oke? Nah, yaudahlah, gak usah panjang lebar ya, nih durasinya biar terlalu lama, jadi gua akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.